nggak setuju. Kenapa tuh, Bu? Ya karena bikin repot kita juga, ada subsidi, subsidi juga kita nggak pernah dapat subsidinya ke sini. Oh, Ibu nggak pernah dapat subsidi? Enggak, Pak, subsidinya lebih merata. Jadi biar dapat semua, enggak, malah yang kaya-kaya yang dapat, yang bermobil, yang punya kontrakan banyak pada dapat, heran. Insya Allah setuju, asal ada bantuan. Monggo. Jadi kita enggak usah modal sendiri, kan bisa ganti. Itu dulu kan 3 kilo juga masih bantuan dari sana, aku belum ganti-ganti. Oh, sekarang rasanya ganti di kompor listrik, ya. Berarti emang berharap bisa dapat kompor listriknya juga. Iya, iya, iya. Dibayarin, pokoknya yang penting kita semua bisa lancar, bisa dipakai dengan enak, gimana caranya usaha biar lancar gitu. Kalau buat masak banyak itu kurang setuju, tapi kalau seandainya mau dikasih mah diterima aja, nggak apa-apa. Iya kan buat bisa buat bikin mie apa gitu. Nah berarti kalau masak enakan kompor listrik apa LPG, Bu? Kalau misalnya ini kan tadi Ibu bilang buat masak banyak enakan pakai kompor biasa nih. Gimana tuh? Ya mungkin lebih baik pakai LPG ya, soalnya kan masakannya banyak. Terus kalau itu belum pernah juga sih, belum pernah punya gitu. Berarti harapannya kalau misalnya nanti dapat minta diajarin gitu. Iya. Nanti kalau dikasih juga mau, terus mau minta diajarin gitu. Ya menghambat lah, jadinya kalau listrik nggak bisa juga saya pakainya, biasanya yang gas aja sih. Biasanya yang gas aja, iya. Biasa. Iya. Tapi kalau misalnya nanti misalnya nih Bu dikasih kompor listrik, terus dikasih tahu nih caranya gunain ini gimana, itu gimana Bu, mau belajar nggak? Insya Allah. Insya Allah mau belajar. Iya.